Yo, hello guys, kali ini Mobile Legend kedatangan hero baru lagi guys. Hero baru yang berperan sebagai marksman. Tampilannya bro BDSM banget, bondage punya. Keren banget lah pokoknya ini tampilannya ini ya. Ini nih hero nih ya, bener-bener dah. Gua udah nyoba nih ya. Dan kabarnya nih sini hero nih overpower banget. Kita lihat seberapa overpower kasih Miyabi ini, bro. Oke, kita coba skill satunya. Oke, change damage. Mantap banget. Ini berhubung masih level 1 aja, jadi nggak terlalu berasa banget nih. Kalau pemainnya ini udah level tinggi dan ada critical, pasti kerasa banget nih sampai ke ulu hati. Lebih sakit ini daripada diputusin pacar pokoknya sihir Miyabi. Iya, dan skill 2 nya Miyabi ini sendiri bisa steal mana bro, bisa steal mana dari musuh. Kita coba seperti apa skillnya. Oke, iya, dan bener aja, lumayan keren banget nih hero. Mantap. Gua udah bisa bayangin nih gimana prospeknya nih hero nih. Bakalan gak pernah balik lagi, bro. Mantap banget pokoknya. Iya, kita hit minion aja pasti kena. Oh, gak bisa. Rupanya batasan untuk dari skill 1 ini sendiri, damage sendiri cuman untuk dibatasi untuk 3 target aja. Karena tadi kita mau ngincer kan si Rafaela tuh ya, ternyata nggak bisa tuh lebih dari 3 target. Dia tadi nggak bisa kan, nggak kena damage kan ya, lu lihat sendiri tadi ya. Oke, kita lihat nih gimana skill 2 si Hanabi ini bereaksi kepada jungling monster. Kita lihat apakah bisa regen mana. Oh, bisa bro, mantap, keren banget ini. Hero nih bakalan langganan di ban. Gua bisa udah bisa ngerasain potensinya nih hero nih. Gila banget. Nih hero gak umum banget. Kita colong lagi mananya. Oke, kita lihat ultimate. Iya. Padahal tuh di level awal nih harusnya nih, apalagi ketemu namanya si Rafaela nih ya. Oh, dia lolos boom lagi-lagi. Kenapa ya lolos lagi-lagi? Kita lihat apakah skill 2 di sini ini Hanabi ini bereaksi kepada creep. Oh, rupanya enggak. Creep tidak bereaksi. Skill 2 Hanabi tidak bereaksi terhadap creep. Jadi nggak bisa regen mana dari creep. Kalau lewat jungling monster bisa. Kita lihat ya seberapa banyak lagi. Mantap, lebih dari 50% regen mananya. Gila banget. Ini hero wajib. Udah chain reaction gitu damage-nya ya. Bisa skill mana, kita lihat langsung auto full. Iya, bener aja hampir full. Keren banget. Dan juga skill 1 dari Hanabi ini sendiri ada lifesteal-nya 7% tuh. Setiap kali di upgrade tambah 3% lifesteal-nya. Gila banget gak? Kita ulti lagi sih namanya sini. Iya, kita lihat kabur aja bisanya lu. Iya, dan korban pertama udah jatuh. Mantap. Pokoknya mantap, kurantap banget sih Hanabi ini. Bisa ngerasain ya gini aja. Oke, kita coba langsung dulu. Iya, mantap banget bro, gak bisa gerak dan keikat sama bunganya itu ya. Oh iya, dan satu lagi itu bukan cuma satu orang ya. Untuk di ultimate-nya itu musuh di area dalam ring tuh, Higanbana dalam ring bunganya itu terikat seperti itu, nggak bisa gerak. Gila banget. Ya, lihat tadi tuh kunai 60% slow man, udah ngelambatin still mana ngasih damage. Gila banget nih buff-nya, bener-bener gila tuh. HP Hanabi 100%, dapat shield 20% dari max HP, dan ketika ada shieldnya si Hanabi ini imun dari semua cold control effect guys. Gila banget, mantap banget pokoknya. Kita lihat ya, kita regen lagi mana, penuh lagi bro. Gila banget ya Hanabi. Gile. Oke, kita cari musuh ya. Ini ada dua nih, si Helcurt dan ini. Kita lihat seberapa antika dia sama cold control si Hanabi. Gila banget. Oke, oh mantap, gila. Padahal ada Nana dan kita masih bisa menang. Mantap banget si Hanabi ini bro.
wajib punya, wajib beli banget ini. Recommended banget nih Hero. Kita coba gedein lagi kritikalnya. Kita lihat seberapa galak si Hanabi ini kalau kita gedein kritikal. Mantap jiwa bro, lihat isinya tuh kritikal semua ya. Lu lihat tuh kritikal semua isinya. Kita coba bunuh jungling monster dapat 13. Gila banget isi super duper easy, mantap banget, langsung habis tuh satu lain juga mah si Hanabi ini. Mantap banget. Regen lagi mana? Iya, gini mah enggak usah balik. Oke, kita insert lagi. Iya tuh, kan lu lihat Sigurd tadi enggak bisa gerak juga kan. Mantap gila si Hanabi ini. Ini gua nih bukan untuk marksman sendiri, bukan role gua nih. Tapi ya lu lihat nih, rasanya gua pakai Hanabi nyaman banget dan bisa memantulkan stress bro. Dari minion ke turret. Jadi gua nggak perlu masuk tuh ceritanya ya untuk ngehit si turret ini sendiri. Kita lihat lagi nih ya, ulang ya. Gua dari sini nih. Kita tunggu ini musuh. Kita ngehit, gua ngehit minion. Lu lihat, iya bener. Rupanya damage-nya masuk ke turret. Oke, kita aduan gila. Kalau pemainnya dulu tuh rajanya critical tuh Bruno, sekarang Bruno nggak ada sampah-sampahnya dengan si Hanabi. Mau dengan Moskov, dengan siapapun, gila banget. Kita ikat dulu sih. Iya bener aja, gila banget si Hanabi ini bro, gila banget. Nggak pakai udel kali ya. Iya. Kita aktifin lagi. Iya bener-bener orang tuh gak bisa kabur ya, gak nyampe 2 detik udah nyawanya udah berangkat, gila banget nih. Hanabi ini bener-bener hero gak umum. Oke, ini kayaknya bakal ketemu banyak musuh nih di base. Kita langsung coba Hanabi lawan banyak langsung. Oke, ngabisin trip sekaligus, gila banget. Buset, kekejap aja. Bahkan si Bruno tuh belum kedip, dia udah mati duluan. Buset. Gila bro, gila banget si Anabi.